Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat dimanapun berada. Semoga sehat selalu, tidak kurang suatu apapun. Kali ini saya berbagi tips belajar membuat bonsai kelapa, apa ini, kembar 3 atau cabang 3 atau tunas 3. Rekayasa ya sahabat, karena saya tidak mempunyai yang tunas 3 atau kembar 3. Saya mensiasatinya dengan menggabungkan 3 bahan bonsai kelapa menjadi 1, yaitu 2 lepas batoknya dengan 1 tetap batok aslinya. Jadi pertama-tama kita mengupas serabutnya secara hati-hati agar akar-akarnya tidak patah ya sahabat. Ini kelapa gading orange ini sahabat ya, saya akan melepasnya. Saya berharap dia bisa tumbuh. Lumayan keras nih sahabat ya, seperti ini. Dan berikutnya sahabat, saya akan mengupasnya. Dan buat sahabat yang selalu mendukung channel saya ucapkan banyak terima kasih ya sahabat. Dengan dukungan kalian semua, channel saya bisa berkembang sampai saat ini. Saya ucapkan banyak terima kasih, semoga dilancarkan rezekinya, lancar semua urusannya, serta dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan tetap sehat. Dan bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar bisa mendapatkan update terbaru dari video-video saya sahabat ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke sahabat ya, disimak sampai selesai. Selamat menyaksikan.